بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل من بعدك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا. حضرة المحترمين أصحاب الفضيلة para ulama para habaib yang saya muliakan وعلى رأسهم حبيب رزق شهاب حبيب علي أستاذ خطاط dan para musyarikin semuanya yang saya muliakan. Pertama saya sampaikan penghargaan kepada usaha FPI ini. Pertama untuk mengokohkan akidah yang selama ini suka dikaburkan orang, yakni Al-Asy'ariyah. Selanjutnya meningkat kepada Quran, bukan hanya isinya tapi thariqah tafsirnya yang mulai dibelokkan dengan berbagai macam teori yang sebetulnya bukan tafsir. Hermeneutika itu adalah filsafat, jadi dia berangkat dari pikiran orang ke Quran, bukan dari Qur'annya ke pikiran orang. Dan itu sekarang dipakai di mana-mana. Bahkan Al-Mukarram Profesor Dr. Qureshiha itu minta pensiun dini dari IAIN. Karena itu. Karena skripsi-skripsi itu tidak boleh ditulis Arabnya, karena penguji yang dari barat tidak bisa baca, jadi harus terjemahnya saja. Berarti ada pendangkalan di situ. Nah, jadi kalau ini kita mulai bahas dengan ilmiah, itu sangat bagus. Yang kedua, saya tertarik dengan temanya sudah waktunya Islam memimpin dunia. Dari dulu sudah waktunya, cuma bagaimana kita menciptakan waktu itu. Oleh karenanya, karena masalah akidah syariah sudah dibicarakan, maka saya akan memberikan gambaran kira-kira bagaimana tatbikus syariah itu di dalam kondisi yang sekarang sudah ada. Jadi yang dari saya ini bukan mengaji ilmiah, tapi mengaji waqi'iyah. Kenyataan yang sekarang ada di dunia itu bagaimana? Begini, tahun 1990, komunisme internasional runtuh. Setelah dia berdiri tahun 1920. Jadi umurnya cuma 70 tahun, hancur dia. Hancurnya ini bukan karena perang,
Hancurnya ini adalah karena susupan ideologi barat dimasukkan ke daerah komunis. Sehingga berubahlah pemikiran komunisme di timur itu. Nah, setelah hancur, ini yang hancur tiga hal. Pertama, daerah kekuasaan. Ini meredeli semua, Uni Soviet. Menjadi Rusia saja, asalnya banyak. Yugoslavia, yang asalnya negara, sekarang sudah tidak ada peta Yugoslavia itu. Yang ada hanya Serbia dan Kosovo. Dua daerah suku. Jadi yang asalnya Syiah menjadi kabilah. Nah, di Rusia itu yang mengerjakan teori penyusupan itu namanya Gorbachev. Yang di Cina namanya Deng Xiaoping. Yang di mana Yugoslavia namanya Lex Wałęsa. Nah, alhamdulillah saya tidak pernah ketemu Deng Xiaoping karena sudah duluan meninggal. Tapi yang dua yang lain saya ketemu. Nah, subhanallah, hancurnya komunisme oleh Barat itu ternyata tidak ada untungnya untuk Barat. Pertama, ekonomi Barat ini terus turun setelah menang. Jadi ada orang menang tambah melarat ya Barat ini. Ekonomi Eropa rusak, ekonomi Amerika rusak. Bahkan sekarang Amerika sudah mulai ketakutan tergulung oleh ekonomi Cina yang dikalahkannya itu. Dan perkara pertentangan Soviet Cina dengan Amerika jalan saja terus. Di dalam perebutan pengaruh, di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya gak ada untungnya. Nah, subhanallah, diem-diem yang untung itu Islam. Karena dengan runtuhnya komunisme itu ada dua pilar yang ikut runtuh. Pertama, ateisme. Yang kedua, proletarisme. Ateisme itu adalah orang komunis tidak boleh percaya dengan Tuhan. Bukan tidak hanya tidak percaya, tidak boleh percaya. Dan itu menurut undang-undang. Yang kedua, tidak boleh punya harta sendiri, semua milik negara. Jadi sudah tidak ada apa khirasatul mal dan sebagainya, karena mal itu dia secukupnya dia makan kepada negara. Jadi dua hal ini sebetulnya selain bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan qodrat, dengan sunnatullah. Jadi sudah bertentangan dengan kemauan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa ditentang. Jadi sekarang ekonomi itu bebas di Cina. Nah, dulu orang Cina kalau punya hasil 10 ribu dia makan cuma 7 ribu. Ini biasanya orang Cina. Kalau kita hasilnya 10 ribu makannya 35 ribu. Nah, yang 25 ribu dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Dihitung min haizula di atas. Tapi kan orang Cina. Maka ketika hak mereka di negara itu dikembalikan, mereka langsung makmur. Yang 3.000 itu kembali. Nah, mereka semangat bekerja sekarang di mana-mana ekonomi dikuasai Cina. Di mana-mana. Sampai kepada Afrika yang paling tengah. Nah, kemudian masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125 ribu gereja Ortodok dibuka. Masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125 ribu gereja Ortodok dibuka. 78 ribu masjid dibuka kembali. Nah, di tengah-tengah kota Moskow itu ada 60 hektar apa tanah yang diberikan untuk Islamic Center dari Rusia. 60 hektar di tengah kota Moskow. Di dekat Tiananmen, di dekat lapangan merah di sana namanya ada.
Red Square itu lapangan merah. Jadi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makir. Jadi embrio-embrio Islam itu sudah mulai tumbuh. Sekarang anak-anak Rusia sudah belajar ke Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Untuk belajar Islam. Nah, anehnya setelah tahun 90 mengalahkan komunis timur, orang barat ini mengalihkan perhatian untuk mengalahkan dunia Islam yang di Timur Tengah. Nah, caranya pada tahun 96-97 ada sebuah buku yang dikarang oleh Samuel Huntington. Itu namanya Clash of Civilization, judulnya itu. Artinya pertentangan budaya antara barat dan timur. Yang di situ digambarkan seakan-akan buku ini memberitahu bahwa nanti ada clash fisik dengan adanya clash budaya itu. Sehingga setelah saya baca, saya tidak percaya bahwa itu adalah clash budaya. Yang benar adalah clash of interest. Ini seperti suatu warning, suatu isyarat bahwa akan terjadi benturan antara barat dengan timur tengah dan dunia Islam. Kalau istilah Jawa Timur, ndak lido. 2 tahun kemudian ada peristiwa 11 September. 11 September itu katanya Amerika. Pesawat Amerika dibajak oleh orang lain untuk ngebom 2 menara kembar itu. Saya juga mikir, karena saya ke sana. 9 September terjadi itu saya tanggal 7 Februari tahun 2002. Peristiwanya itu 2001. Saya ke sana melihat kenyataannya. Nah, berita yang saya terima dari kaum muslimin yang ada di Amerika, itu pesawat, Pak, enggak ada orangnya. Yang kedua, enggak ada jendelanya. Yang ketiga, black box-nya itu enggak pernah ketemu. Bagaimana ini bisa nabrak? Gitu. Lalu gedung itu runtuhnya ke bawah, bukan ke samping nih. Coba runtuhnya ke samping, maka seluruh New York akan hancur. Karena pencakar langit itu jaraknya cuma 10 meter, 15 meter. Gitu. Turun ke beres, ini ke bawah. Dan 3.500 orang Yahudi yang mestinya kerja, hari itu semua tidak masuk. Tidak masuk kerja. Nah, sehingga banyak spekulasi, ini sebetulnya siapa? 2 bulan setelahnya, George W. Bush kemudian mengumumkan bahwa ini kerjaan Al-Qaeda. Kerjaan Al-Qaeda. Manhum Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sebetulnya bikinan Amerika ketika dia menghadapi Uni Soviet. Tetapi ketika Uni Soviet sudah dikalahkan, ini Al-Qaeda menjadi kekuatan militan luar biasa yang menakutkan, maka harus dihancurkan terlebih dahulu. Di samping untuk tidak membongkar borok-borok dari barat di dalam perang dingin itu dengan Amerika. Maka di Bonmah, Afghanistan, tapi sebetulnya yang menjadi tujuan adalah Irak, karena dia berpotensi minyak, dia berpotensi untuk membuat gerakan langsung kepada Israel. Udah, akhirnya kalah itu negara-negara yang diserang itu. Tapi subhanallah, inilah yang menjadi pikiran kita. Serangan-serangan itu juga pangkalannya di negara Arab. Serangan pertama juga dari pangkalannya dari Saudi. Serangan yang kedua di Irak juga pangkalannya dari Saudi. Nah, inilah yang menjadi muskilah di kalangan umat. Nah, kemudian sudah dikalahkan, sekarang ini ada gerakan juga untuk menghancurkan dunia-dunia Islam itu. Nah, tetapi tidak menggunakan militer karena terlalu mahal. Militer itu 1 hari 1 miliar dolar. Sehingga harus urunan dengan negara Arab sendiri yang kaya. Nah, lalu dipakailah cara-cara seperti yang di Uni Soviet itu.
dibuatlah pemberontakan-pemberontakan di Libya, di Tunis, di mana Mesir, sekarang yang paling mengerikan itu di Syria. Kemarin baru Syekh Wahbah Zuhaili Doktor datang ke rumah saya 2 hari. Ya sepertinya meneteskan air mata karena ulama di sana terbelah. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro pemberontak. Nah ini nanti berakhir dengan bagaimana? Yang pemberontak ini dibantu oleh Amerika, CS. Yang pemerintah dibantu oleh Cina, oleh Uni Soviet dan oleh Iran. Tapi siapapun yang membantu, kan tetap korbannya orang Syam. Tetap korbannya adalah umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi ini adalah kerjaan-kerjaan, tapi subhanallah lagi. Negeri-negeri yang dijatuhkan dalam tanda petik tadi, itu akhirnya yang muncul itu gerakan Islam. Jadi di Libya yang tidak suka karena dengan Qaddafi karena diktator, sekarang partai Islam yang paling bagus yang memimpin. Selamanya berpuluh-puluh tahun Ikhwanul Muslimin itu tidak pernah berhasil memimpin Mesir. Loh, setelah sekarang ini memimpin Mesir. Padahal Mubarak yang dijatuhkan itu sangat pro Israel dan sangat pro Amerika. Jadi saya tertarik ini ada tulisannya apa Habib Rizieq, saatnya Islam memimpin dunia. Saya kira tanda-tandanya adalah Islam sebagai ajaran, sekalipun belum Islam sebagai komunitas umat Islam. Jadi Islam sebagai syariat. Kenapa? Karena selalu ada masafah bainal Islam wal muslimi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, itu Islamnya. Kalau musliminya ya lihat potongannya. Kalau potongannya bangsa hermeneutik begini, kemudian mengaku Islam, dari mana kuntum khairu ummati? Oleh karenanya ada inna akramakum indallahi, berarti kan ada tingkatannya. Ada yang 24 karat, 20 karat, 10, ada yang sekarat aja. Ya modalnya cuma la ilaha illallah, setelah itu la haula wala quwata, habis itu sudah enggak ada terusnya lagi. Nah, penghuni ini sekarang saya ingin tanya, saya ajak para musyarikin ini untuk berpikir. Kalau negara Islam yang di Timur Tengah, jumlah orang Islamnya itu sama dengan jumlah orang Islam di Indonesia. Jadi orang Islam di dunia cuma Indonesia dan Timur Tengah. Sudah. Nah sekarang mulai tumbuh di daerah-daerah kering itu tadi. Daerah Kazakhstan, daerah Azerbaijan. Mulai. Juga di Peking sendiri, di Guangzhou dan sebagainya. Mulai. Di Polandia itu dulu ada keputusan parlemen yang menyatakan Tuhan tidak ada. Sekarang sidang lagi mengambil keputusan Tuhan ada lagi. Artinya itu ateisme itu memang rontok di mana-mana. Ateisme. Nah, tinggal sisa-sisa ateisme itu yang datangnya dari Eropa sama Amerika, bukan dari yang lain. Nah, ateisme itu bentuknya banyak. Ada bentuk yang tadi disebut liberal. Liberal itu kafir yang belum jadi. Gampangannya begitu. Jadi saya itu kalau ngecek sama teman-teman liberal, sampean itu kasihan. Sampean itu di Indonesia dibilang setengah kafir. Tapi kalau pergi ke Amerika dianggap kurang kafirnya sampean. Jadi umpama gelas ini setengah penuh begini. Jadi sering kan saya keluar negeri sama teman-teman yang ngecil-ngecil itu. Dia kemukakan pikirannya ya diketawakan, wong sana itu sudah lebih kafir daripada yang dituangkan ini tadi.
Mendingan saya menerangkan beda dengan mereka, mereka mendengar. Oh, ternyata ada yang beda di dunia ini. Apalagi kalau kita bisa tawasud dan yang tidak, mereka akan mikir. Nah, sekarang ekonominya rusak di barat, ini subhanallah, dan mulai mereka akan meninggalkan kapitalisme, meninggalkan itu. Tapi yang sudah kadung diimpor, diekspor keluar, ini tumbuh di mana-mana. Tapi sebetulnya orang barat sendiri sudah bosan dengan kapitalisme yang sekarang ternyata runtuh. Dan sudah bosan dengan ateisme yang membuat orang menjadi kehilangan kemanusiaan dan kehilangan hati nurani. Nah, kita sedang menuju kepada kesana. Ini kan telmi, telat mikir namanya kita. Juraganya sudah bosan gitu. Lebedindenya kok isek nyergepi gitu. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau negara Indonesia yang jumlahnya hampir sama dengan seluruh orang Islam di Timur Tengah, mungkin enggak menjadi sasaran daripada gerakan-gerakan yang tidak benar itu? Kira-kira mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Nah, tetapi harus ingat bahwa mereka kalau menyerang di satu itu kan harus ada maudhu'nya, harus ada temanya. Misalnya Baksul Masail ini maudhu'iyah atau waqi'iyah, nah kan begitu. Nah, mereka kalau masuk di Libya maudhu'nya mesti kediktatoran Gaddafi. Kalau masuk misalnya di Mesir, misalnya masalah ekonomi, masalah apa, masalah. Kalau masuk di Syria, mungkin masalah demokratisasi yang tidak jalan. Nah, kalau ini nanti melanda Indonesia, ternyata Indonesia itu negara-negaranya negara demokrasi. Semua-semua boleh, termasuk maksiat juga boleh. Iya kan? Termasuk maksiat, maksiat juga boleh. Nah, pasti mereka tidak menggunakan cara yang dipakai di Libya, tidak menggunakan cara yang dipakai di Timur Tengah, pasti dia akan berselancar di atas proses demokrasi itu. Jadi misalnya orang jualan itu kalau musim panas ya jualan es, tapi kalau musim hujan ya jualan ronde pak, jangan es. Nah, oleh karenanya demokrasi yang ada di Indonesia itu bagaimana diwarnai seperti apa yang mereka kehendaki. Nah, masuknya dari mana? Masuknya pertama Pak Harto ini kan dianggapnya orang yang berhasil dalam tanda petik menjaga keamanan dan menjaga Pancasila, sehingga semua unsur-unsur yang kira-kira tidak cocok itu tidak bisa masuk waktu zaman Orde Baru, tidak teman-teman seperti sekarang. Nah, yang kedua, Pak Harto itu dianggap terlalu memegang kekuasaan yang full, semua-semua tentara sampai RT-RT kan tentara, sampai orang yang takut itu mesti rumahnya ditulisi keluarga ABRI, kan gitu dulu itu. Suruhannya sidik-sidik celuk Koramil gitu. Yang enggak punya keluarga ABRI ya ditulisi tetangga ABRI. Gitu. Saking dia ucannya sampai masih ingat itu ya. Dijebol. Nah, dijebol dengan maudhu ini terlalu kenceng. Jadi harus dilonggarkan. Ketika dijebol itulah masuk seluruh ide-ide at-takhribiyah itu. Pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi amandemen tahun 2002, tetapi tetap dinamakan Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam perubahan itu, semua simpul-simpul yang ketat itu dibocorkan semua. Misalnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi yang asalnya ekonomi itu dibagi rata. Tapi ini lalu disentral dengan kapitalisme. Maka kita makin lama akan makin miskin. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan. Melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijuali semua. Maka yang untung adalah pemilik modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Ini yang ekonomi. Kita terasa kan pekerjaan sulit begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya kok, kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing, maka seluruh mal-mal menguasai seluruh. Yang kedua, politik. Politik ini diliberalkan begitu rupa sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Saudara-saudara, sekarang kalau Habib Rizik mengadakan begini, semua datang. Tapi kalau partai gitu ngumpulkan orang, minta uang orang-orang. Lu sangunin tidak lah kau sih. Kenapa? Mereka rakyat itu tahu bahwa mereka bisnis. Ya usah kok enggak dikasih. Gitu. Apalagi kalau pilkada, wih serangan pajar. Gitu. Nah, saya mengingatkan awas serangan pajar. Ternyata rakyatnya senang diserang pajar itu. Loh, Pak, saya mulai kemarin tuh menunggu serangan pajar. Tapi kok enggak diserang-serang, hei. Nah, artinya apa? Moral politik udah rusak. Jadi al-amanah was-sidq di sini sudah bongkar di dalam proses politik. Sehingga kalau sampean milih, itu enggak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga enggak pernah ingat siapa yang milih. Dia berada di parlemen, dia juga tidak mewakili siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka banyak undang-undang yang dijual. Harganya segini, segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat, aturan perundangan yang progres itu adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol, jebol, jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir. Sementara hulunya terus ngirim banjir. Nah, sekarang di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu pendidikan ada tapi akhlak tidak ada. Belum lagi bicara akhlak Islam, akhlak Pancasila aja enggak. Yang ketuhanan yang Maha Esa ganti keuangan yang Maha Kuasa. Terus kemanusiaan menjadi kekejaman. Persatuan menjadi disintegrasi, kerakyatan menjadi elitisme, partai politik semuanya menjadi dinasti. Mana mungkin ada keadilan sosial? Belum lagi kalau kita bicara syariat. Nah, ini semuanya harus dilihat oleh kita. Nah, sekarang di tengah-tengah kerusakan ini, maka masuklah unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Barat. Pertama, orang-orang Barat yang ingin menguasai ekonomi Indonesia itu juga punya agen-agennya di sini. Orang-orang Barat yang ingin menguasai politik Indonesia juga ada agennya. Orang-orang yang ingin menguasai cara berpikir orang itu juga ada agennya di sini. Orang-orang yang pelan-pelan membikin supaya Indonesia itu disintegrasi, lalu apa, bagaimana supaya Irian Barat itu lepas, itu juga ada zombie-zombinya di sini yang mengkondisikan itu.
Nah, sekarang kita mendirikan Front Pembela Islam. Diam-diam, tanpa dipublikasikan, organisasi Indonesia yang paling populer di seluruh dunia adalah Front Pembela Islam. Ya. Kenapa? Karena sering Allahu Akbarnya itu. Jadi saya kalau di Amerika yang dipersoalkan itu meskipun FPI kok begini begitu. Saya di Eropa itu bagaimana sesungguhnya FPI itu? Anu gitu, diceketing, di anu, di GKI, di anu, itu yang diomongkan. Lalu saya ke Australia, FPI lagi. Itu bagaimana FPI? Kok dibiarkan saja begitu sama negara ini? Ya saya jawabin saja begitu. Dia enggak tahu kalau saya termasuk wa ala alihi wa sahbihi. Saya jawab ya. Pelan-pelan gitu saya jawab. Nah, jadi enggak ada orang luar negeri nyebut misalnya partai. Kalau NU itu ya disebut karena saya datang. Tapi kalau saya enggak datang ya enggak disebut. Nah, kalau FPI enggak ada Habib Rizik itu disebut terus. Itu. Nah, artinya apa? Basis daripada agama yang akidah syariah ini juga dianggap FPI sebagai benteng yang terakhir. Dia pingin sekali ini jebol. Oleh karenanya, sekarang kita harus juga berpikir, selain kita menegakkan kebenaran, bagaimana cara kita menegakkan itu? Bahwa nas-nas di dalam Quran dan hadis sudah jelas. Kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Dan ketika itu untuk diri kita sendiri, tidak problem, tinggal kekuatan kita melaksanakan seberapa. Tetapi kalau ini kemudian kita harus perjuangkan keluar, maka kondisi lapangan ini harus diketahui. Kalau tidak diketahui, akhirnya ngenakan mereka. Saya kan sudah beritahu. Kenapa saya ini selalu memberitahu, Mas, saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan melakukan terorisme. Baik secara terbuka maupun tertutup. Saya selalu beritahu. Kenapa? Menguntungkan mereka, Pak. Kalau tidak ada teror, mereka bikin itu. Supaya kegelisahan di antara umat Islam itu terjadi. Dan di sini ada yang menjual, Pak. Sana. Maka jangan lakukan kesalahan di mana kesalahan itu menjadi alat pukul mereka untuk memukul umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Saya waktu ke Sampang, kita enggak suka sama Syiah. Sudah teranglah kenapa. Oh, memang Syiah seperti itu. Mungkin orang-orang ahli sunnah yang cocok cuma mut'ahnya saja. Sekalipun enggak cocok, diem-diem juga ada peminat-peminat. Ya, tapi lain-lain enggak suka lah. Mengenai masalah imamah, masalah ahlul bait dan sebagainya, semua beda. Duh, tapi jangan melakukan hal yang kira-kira itu melanggar hukum, sehingga orang-orang combe-combe tadi teriak-teriak dan melaporkan ke luar negeri untuk dipukul kembali negara Indonesia. Jadi kalau saya teriak-teriak itu, bukan saya membantu Amerika, Pak. Saya tidak ingin bahwa Islam melakukan sesuatu gol bunuh diri. Sehingga yang untung itu dia, padahal dia tidak nyepak. Kita aja nyepak. Dapat ya, 1-0. Kita bunuh diri lagi, 2-0. Nah, kalau saya seringkali juga, kalau ada konflik gereja datang, itu kan saya lihat, ini soal agama, apa soal politik yang diagamakan, apa soal ekonomi yang diagamakan, apa soal kepentingan di belakang itu ada, itu diteliti. Nah, oleh karenanya, maka saya menghormati FPI ini pada basis akidah dan syariah ini. Tapi bagaimana cara membawakannya? Ini kita harus mempunyai peralatan-peralatan yang cukup dan luas. Misalnya, misal saja, ini usul bukan menggurui ya. Usul.
Di FPI ada tim atau apa badan yang mengkaji kondisi nasional. Karena begini Pak, mereka orang-orang dari barat itu selain punya combe, mereka kerjaannya dibagi rapi Pak. Mana yang akan menggunakan HAM, mana yang akan menyerang Islam, mana yang akan menyerang pemerintah, itu masing-masing rapi. Dan itu saling dipakai. Mana nanti kalau ada kesalahan orang Islam, dia yang mengekspos dan sebagainya. Kalau ada kesalahan orang barat, dia yang siapa yang bagian nutupi. Satrul aurah lah. Itu diatur secara rapi. Nah, ini juga melibatkan kelompok agama. Cuma saya tidak mau menyebut kelompok agama mana. Kelompok agama yang mengkondisikan ruwetnya Indonesia ini. Nah, oleh karenanya perlu ada kajian. Nah, kajian ini tidak usah diekspos. Kajian ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh barat di sini, apa saja kerjaan LSM itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini yang menjual ateisme, itu ada LSM-nya sendiri. Yang mengangkat supaya neokomunisme Indonesia itu tampil kembali, itu ada LSM-nya sendiri. Dia bergerak secara rapi. Nah, sementara kita mereaksi ketika mereka sudah ofensif kepada kita. Jadi terlambat kita. Mestinya kita tidak hanya berada pada taktis operasional, tapi juga strategis konseptual. Oleh karenanya perlu ada kajian ini. Yang kedua, umat Islam yang sekian banyak sekarang ini korat-karit Pak. Yang tadi saya sebutkan, mestinya kan partai itu mikirkan supaya konun di Indonesia itu mutabaqatun bisyari'atil Islamiyah. Tapi yang terjadi kan tidak. Nah, kita hanya peka pada saat pada masalah-masalah yang langsung syarak, tapi tidak peka terhadap masalah muamalah yang membuat rusaknya umat secara tidak langsung. Baik masalah ekonomi, keadilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut saya, FPI perlu mendatangi partai-partai itu, diberitahu, kamu jadi partai maunya apa? Ini mau ada undang-undang begini, begini, begini. Jadi, selain ada kajian strategis, itu bisa menjadi pressure dari teman-teman kita supaya teguh di dalam menjalankan syariat pada bidangnya masing-masing. Sekarang ini Pak, ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu hasil. Undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan, perkebunan, terus kemudian migas. Loh, itu memang tidak langsung bicara akidah dan syariah, tapi bicara muamalah, bagaimana masalah kemakmuran dan keadilan kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia pasti akan dimelaratkan dengan undang-undang ini, sekalipun tidak mubasyarah. Saya kira FPI perlulah kalau ada apa-apa, karena kajiannya tadi ada, ini DPR mau begini. Kenapa fraksi-fraksi tidak didatangi? Sampai itu partai Islam, ya betul-betul Islam. Ini mau ada begini, kira-kira pendapat sama bagaimana? Jadi kita menjadi munzir, kita menjadi inzar. Fadzakir fa inna dzikratan faul. Kalau itu jadi undang-undang negara, berarti partai Islam pasti terlibatlah tanda tangan. Kalau tidak jadi undang-undang itu. Sekarang lagi apa mau ada undang-undang yang mengubah undang-undang perkawinan menjadi gaya Nabi Lut, perempuan boleh kawin dengan perempuan, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, tapi masih agak pelan-pelan ini, tidak langsung karena ini berat gitu. Tapi akan sampai ke sana. Loh, kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak pernah membayangkan karena saya tidak pernah jadi perempuan.
Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu mau apa dia? Itu mau kawin apa mau olahraga? Dan itu kan melawan kodrat. Lo begini ini mau masuk melalui manji, melalui ini, melalui ini. Jadi pertama, saya mohon FPI punya kajian. Yang kedua, FPI ini menjadi mundir kepada sesama komponen Islam. Sebelum berteriak atas nama Islam keluar. Saya kira kalau Partai Islam benar, enggak beginilah Indonesia. Nah, dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional? Begitu semuanya harus dihitung dengan uang. Itu satu. Yang kedua, masalah-masalah yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan sebagainya, itu juga bicara. Tidak hanya bicara tentang akidah kita, tapi bicara tentang keumatan secara umum. Mabadi' khairu ummah, yakinlah bahwa umat itu adalah umat Muhammad Rasulullah. Nah, dengan demikian, maka masyarakat ini akan ikut merasakan, oh iya, kehadiran FPI ini melindungi hak saya. Bukan hanya hak akidah saya, bukan hanya hak syariah saya, tapi hak amwal saya, hak a'ilah saya, hak muru'ah saya, dan sebagainya. Dan dari sinilah akan timbul dukungan-dukungan besar. Jadi bagaimana menseimbangkan antara nahi mungkar dengan amar ma'ruf ini? Dalam tawazun, amar ma'ruf sebelah mana, nahi mungkar sebelah mana, dan nahi mungkar itu dengan cara seperti apa, tidak boleh kalah kualitas dengan orang-orang lain yang mengendarai keadaan dan demokrasi di Indonesia. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus, Pak. Ada apa-apa itu diem saja. Alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Nah, yang menjadi sasaran semua itu yang saya ceritakan, itu NU sama Muhammadiyah, Pak. Karena itu yang mayoritas. NU sama Muhammadiyah. Jadi sasaran. Jil masuknya di situ. Kalau di NU namanya Jil. Kalau di Muhammadiyah namanya JIM. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dan NU hari ini menjadi maf'ul bih. Nah, FPI yang mengingatkan itu tidak benar begitu itu. Saya waktu jadi ketua NU, saya jaga betul, Pak. Jangan sampai robek NU ini. Tapi ya akhirnya dari kiri, kanan, atas, bawah begitu rupa. Begitu saya tidak ada, udah semua masuk. Maka kalau sudah semua masuk, umat menjadi disorientasi, umat menjadi tidak punya pegangan, dan umat tidak menjadi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara Islam itu dari umat Islam. Baik yang mayoritas, kalau mayoritas menjadi naumul ulama, ya mudah-mudahan yang minoritas ini bisa tumbuh. Tapi minoritas akan menjadi mayoritas manakala dia melakukan riayatul ummah. Riayatul ummah. Bukti yang paling gres itu pemilu kada di DKI. Itu bukti paling gres sudah. Karena yang mengusung itu partai yang sedang tidak populer. Jeblok akhirnya. Diangkat oleh ulama, diangkat oleh ustaz. Ini masih tidak kuat diangkat.
Artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang Jokowi saingan kita itu kelihatannya merakyat. Wallahu a'lam merakyat tidak. Betul apa tidak? Artinya apa? Rakyat itu sekarang mengeluh. Dia sedih karena merasa tidak disapa dan merasa tidak dilindungi. Saya berharap FII menempati tempat itu. Di samping juga sebagai penegak akidah dan syariah. Dan saya kesini memang ingin mendengar pendapat daripada saudara-saudara. Jadi jangan saya ngomong terus pulang. Silahkan sampaikan unek-unek. Mungkin saudara cocok dengan yang saya omongkan atau tidak cocok atau punya ide. Kalau memang ada waktu, silahkan sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ki Haji Hasyim Muzadi suatu ulasan tausiah taujihat dan pencerahan pemikiran yang begitu bagus, ya, yang patut untuk kita apresiasi dan kita jadikan renungan. Karena itu bahan untuk kita bagi melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana sebenarnya kita satu melakukan introspeksi diri sehingga bisa menutup apa-apa yang sebenarnya kurang pada kita dan apa-apa yang mestinya masih perlu untuk kita lakukan. Kedua juga kita bisa membaca peta daripada kekuatan atau gerakan-gerakan orang-orang kafir dunia dan kondisi real yang sebenarnya mereka sekarang berada. Bagaimana mereka itu dengan begitu aktif melakukan penyusupan, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, dan bagaimana kenyataannya bahwa mereka itu sebenarnya rapuh gitu loh. Di satu sisi orang-orang kafir itu sudah rapuh dan merasa gagal ya, karena memang innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu tanpa dijatuhkan dijatuh karena zahuqa kebatilan, apalagi sambil dijatuhkan. Cuman yang aneh tadi yang disampaikan oleh Ki Hasyim Muzadi, Barat sudah merasa gagal, mereka sendiri sudah enggak mampu untuk berdiri, tinggal nunggu saatnya untuk dikubur sebenarnya, sudah hampir mati. Tapi yang aneh, kenapa kok dari dunia Islam ini kok mau begitu semangat mau niru-niru Barat yang sebenarnya Baratnya sudah hancur gitu. Alhamdulillah ini suatu ulasan yang luar biasa. Pada kesempatan ini supaya lebih lengkap, tokoh kita Al-Habib Muhammad Rizik Shihab juga saya minta untuk berikan ulasan. Walau dagi koten kulaimat ya, untuk kemudian seperti yang ditawarkan tadi barangkali ada sesuatu dari hadirin mau menyampaikan pertanyaan atau sharing apa itu informasi dan sebagainya, para tokoh kita dengan lapang dada memberikan kesempatan untuk bisa disampaikan. Saya berikan waktu kepada Al-Habib Muhammad Rizik Shihab untuk menyampaikan ulasannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada yang sama kita muliakan Kiai Haji Hasyim Muzadi, kita barusan sudah sama mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang luar biasa, dan kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Pak Kiai Hasyim. Ada beberapa poin yang luar biasa yang beliau beri masukan kepada kita. Pertama, tidak bisa tidak, sudah waktunya FPI khususnya sebagai bagian salah satu daripada elemen perjuangan gerakan Islam untuk membuat tim yang selalu mengkaji berbagai macam persoalan umat. Dari mulai persoalan ibadah sampai persoalan muamalat. Jadi dari mulai persoalan ibadat sampai persoalan muamalatnya.
Saya pikir ini satu usul yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ke pengurus-pengurus FPI yang ada di berbagai daerah, yang kebetulan pada saat ini juga ada yang ikut hadir, yaitu pada daurah ini. Kemudian yang kedua, beliau juga mengingatkan kita, FPI harus berani mengambil peran sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi semua. Mau bagi sesama ormas, mau bagi partai, mau bagi umaro, mau bagi ulama. Tentang pentingnya semua sama-sama melakukan gerakan li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah menarik, barusan Ki Hasyim Muzadi mengingatkan bahwa FPI juga harus proaktif membicarakan soal kerakyatan. Karena memang rakyat ini perlu disapa, rakyat ini lagi sedih, mau disapa, mau diayomi. Jadi manakala kita memperhatikan, yaitu peduli kepada persoalan mereka, maka insya Allah rakyat itu akan mudah kita rangkul, dan kita akan lebih mudah untuk membina mereka, menjaga moral mereka. Jadi ini memang masukan yang luar biasa. Dan berkenaan dengan NU maupun Muhammadiyah, tadi beliau amanatkan kepada kita bahwa ini memang dua ormas Islam besar di Indonesia, dan kita tidak pungkiri kedua organisasi ini merupakan aset umat. Jadi walau bagaimanapun juga FPI dan elemen ala yang lain harus ikut berperan bagaimana menjaga, mengingatkan orang-orang tua kita di NU maupun di Muhammadiyah agar kedua organisasi yang merupakan aset umat ini bisa terus dijaga dari penyusup-penyusup yang ingin merusak daripada aset yang begitu luar biasa bagi umat Islam yang selama ini memiliki jasa yang sangat besar dalam gerakan Islam. Nah, kemudian selain itu yang tidak kalah pentingnya, intinya pokoknya beliau mengingatkan bagaimana FPI ini jangan hanya terpaku kepada aksi-aksi yang sifatnya hanya merupakan gerakan-gerakan yang ada di lapangan, tapi juga harus punya konsep-konsep yang strategis melalui daripada tim pengkajian tadi. Tentunya saya secara pribadi maupun selaku ketua umum daripada Front Pembela Islam merasa beruntung sekali pada kesempatan hari ini mendengarkan masukan-masukan yang begitu berharga. Dan alhamdulillah di samping saya ada Habib Muksin, salah satu ketua DPP FPI, ada Kiai Haji Ahmad Sobri selaku sekjen, ada Habib Abdurrahman juga selaku daripada salah seorang ketua DPP FPI, dan alhamdulillah di sini juga ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab yang juga beliau adalah sekjen FUI yang merupakan payung daripada yang menghimpun berbagai macam ormas Islam. Saya pikir insya Allah FUI dengan FPI akan sejalan dalam persoalan ini untuk bisa menerima dan bisa mengimplementasikan dari apa-apa yang disarankan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi barusan. Dan saya minta ini semua peserta daurah bisa mengambil pelajaran yang bagus, dan mari ke depan kita mencoba untuk lebih memperbaiki gerakan kita, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi di sini Pak Kiai Hasyim, mungkin perlu saya sedikit laporkan, walaupun belum maksimal, tapi memang FPI sudah mulai mencoba. Beberapa bulan yang lalu, kami dari DPP FPI sudah membuat MOU dengan Kementerian Sosial dalam program rehabilitasi rumah rakyat yang tidak layak huni. Nah, itu sudah kami tanda tangani. Pekerjaan program perdananya sudah kami lakukan. 100 rumah rakyat di wilayah Purwakarta yang tidak layak huni, kita bedah. Nama programnya Program Bedah Kampung. Jadi MOU itu FPI sebagai pelaksana di lapangan, Kementerian Sosial ada dana dari APBN, dana resmi negara yang memang diperuntukkan untuk rakyat kecil. Jadi Ki Hasyim, ada hal yang menarik. Pak Menteri datang bicara dan mengeluh. Di antara keluhannya ada dana dari negara untuk satu rumah rakyat kecil yang tidak layak huni itu 10 juta rupiah untuk rehabilitasi, untuk direhab atau direnovasi. Nah, kemudian dana itu selama ini diberikan kepada pemerintah daerah, tapi sampai ke rakyatnya cuma separuh. Dan sampai separuh itu pun bukan dalam bentuk perbaikan rumah,
tapi dalam bentuk lainnya, sehingga tujuan dari program itu tidak terlaksana. Nah, kemudian beliau coba memakai LSM, lebih parah lagi. Nah, ternyata juga tidak terlaksana. LSM ini bahkan begitu mereka kerjakan, bukan hanya dana yang kurang, tapi mereka pura-pura suci, bahkan mengancam-ngancam kementerian dengan berbagai macam persoalan, seolah-olah kementerian itu akan diseret ke KPK, diseret ke sana, diseret kemari, dengan berbagai macam kasus. Akhirnya program gak jalan, yang ada hanya ketegangan. Nah, karena itu beliau datang ke FPI. Nah, beliau tawarkan program itu. Dan kami rapatkan dan kami terima. Alhamdulillah, kemarin dana yang turun dari pemerintah per rumah 10 juta rupiah, tidak kurang 1 sen pun juga. Dan 100 rumah, alhamdulillah, sudah diperbaiki dengan dana yang ada. Dan Pak Menteri sudah turun melihat lokasi, dan beliau merasa puas, berterima kasih dengan kerja kawan-kawan FPI yang di Purwakarta, dan ini akan kita kembangkan untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ini merupakan salah satu bagian bagaimana riayatul ummah, kita menjaga daripada umat ini. Tadinya kami dari FPI berat untuk melaksanakan ini, takut nanti kalau ada penyelewengan-penyelewengan akhirnya FPI terlibat dalam tindak korupsi. Tapi FPI juga harus berpikir ulang, ini ada uang buat rakyat, 10 juta per rakyat miskin dari negara. Kalau ini uang, rakyatnya nggak bisa ambil, nggak boleh. Ini rakyat hanya bisa ambil lewat program, namanya bedah kampung. Yang bisa melakukan itu adalah ormas. Kalau FPI tidak tampil, maka uang ini tidak akan bisa diambil oleh rakyat. Maka FPI harus tampil bagaimana uang ini bisa sampai kepada rakyat full tanpa sedikit pun dikurangi, dan kelihatan hasilnya betul-betul dituangkan dalam bentuk bedah kampung. Nah, jadi ini programnya nasional. Nah, maka itu seluruh FPI di seluruh daerah sudah kita instruksikan untuk bisa membentuk tim, melihat mana-mana tempat-tempat yang betul-betul memang perlu bedah kampung. Nah, nanti bisa mengajukan, tim pusat akan turun, dan kita dari tim pusat kalau sudah menyetujui, Kemensos yang akan turun, dan dana itu dengan segera cepat sekali turunnya. Tapi dalam MOU, FPI meminta FPI tidak mau bersentuhan dengan uang sama sekali. Kita kontrol programnya, kita kontrol uangnya, sampainya harus 10 juta per rakyat, tapi FPI tidak mau bersentuhan dengan uang, tidak mau menandatangani surat apapun yang berkaitan dengan uang. Sehingga kalau nanti ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, FPI bersih diri, tidak mau terlibat dengan tindakan-tindakan macam itu. Nah, ini, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, saya pikir ini baru langkah pemula, Pak Kiai. Kita akan teruskan. Memang umat ini perlu diayomi. Dan yang kedua, kasus di Mesuji. Pak Kiai, di Mesuji itu ada ratusan ribu hektar, 120 ribu hektar daripada perkebunan milik rakyat yang diambil alih secara zalim oleh pengusaha-pengusaha. Nah, alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kita perjuangkan nasib rakyat, kali ini sudah ada keputusan dari Menteri Kehutanan bahwa rakyat-rakyat tersebut akan menerima kembali, yaitu haknya daripada tanah-tanah tersebut. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, dan masyarakat di Mesuji luar biasa. Mereka sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan FPI kita yang turun dari berbagai daerah memberikan bantuan keamanan, bantuan kebijakan, bantuan hukum, bantuan semua, sampai akhirnya mereka menerima lagi hak-hak mereka dari negara, dan negara mengambil yaitu kembali hak-hak mereka yang pernah dirampas oleh perusahaan. Dan ini juga sedang kita lakukan di tempat-tempat lainnya. Nah, karena itu saya minta tolong pengurus-pengurus FPI di daerah bisa ikut proaktif, yaitu mengikuti program pusat, supaya kita sama-sama ayo bela rakyat kecil, ayo kita bela orang-orang tidak mampu. Karena jangan lupa, salah satu janji Laskar FPI adalah membela kaum mustadafin dan mazlumin. Nah, itu salah satu janji Laskar itu, di dalam kartu anggota itu ditulis itu. Nah, karena itu inilah bagian kita bagaimana untuk membela kaum mustadafin dan mazlumin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai Hasyim yang luar biasa. Beliau hari ini menerangi kita semua, memberikan pencerahan
pencerahan pemikiran, pencerahan wawasan. Jazakallahu khairal jaza anil Islam wal muslimin. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu mungkin sudah terlalu siang, Habib, saya pikir sesi kedua kita mundurkan, Habib Ana Usul. Mestinya kan jam 2, jadi ba'dal asar. Itu jam 3:30, insya Allah kita masuk ke dalam sesi kedua. Karena ini peserta belum makan siang semua ini. Nah, jadi kita istirahat, makan siang, nanti insya Allah 3:30, Habib. Nah, terima kasih. Itu saja. Dan tolong pertanyaan-pertanyaan menyangkut hermeneutik dicatat lagi untuk diajukan di sesi yang berikutnya. Nah, terima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.